Kau apain? Enggak, kamu apain? Mati kau. Kamu apain sana? Kamu apain sana, cepat! Kamu apain, bilang! Kamu tahajudmu kayak orang gila ya kamu. Ay. Terungkap profil dan biodata suster yang sudah melakukan penganiayaan terhadap anak selebgram Agnia Punjabi. Diketahui bahwa suster yang sudah melakukan penganiayaan terhadap cana anak Agnia Punjabi itu ialah seorang janda yang masih berusia 27 tahun. Penganiayaan yang dialami oleh anak Agnia Punjabi ini memang sedang menjadi atensi publik. Pasalnya, anak Agnia Punjabi yang masih berusia 3 tahun itu terekam disiksa secara brutal oleh pengasuhnya sendiri. Lantas siapakah sosok suster yang melakukan penganiayaan terhadap anak Agnia Punjabi tersebut? Dari akun Instagram Mia Agnia pada Sabtu, 30 Maret 2024. Sebelumnya, Nia sapaan selebgram tersebut memberikan kabar yang sangat mengejutkan publik. Dia mengunggah potret sang anak yang sudah babak belur usai disiksa oleh pengasuhnya sendiri. Nia pun sangat terpukul dan tak percaya atas insiden yang menimpa anak pertamanya itu. Wanita yang kini berusia 28 tahun itu menerangkan bahwa suster tersebut diambilnya dari sebuah yayasan terkenal di Malang. Diketahui dari sebuah curiculum vitae, CV, suster tersebut ternyata masih berusia 27 tahun. Namun, kini dia sudah menjadi janda dan memiliki satu anak.